Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah kami orang-orang yang bermanfaat dengan ilmu tersebut, dan berikanlah kepada kami tambahan ilmu dan amal yang baik. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, waffaqanillahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita tadi sudah membahas tentang sejarah kesyirikan, bahwa pada asalnya manusia itu berada dalam keadaan tauhid. Kemudian setelah itu datang kesyirikan dari luar dan akhirnya mempengaruhi banyak manusia. Kesyirikan itu akan menjadi semakin samar ketika banyak orang yang melakukannya dan banyak orang yang menghiasinya. Di zaman ini, ya, banyak kesyirikan yang kita lihat di masyarakat. Tapi karena banyak orang yang melakukannya dan banyak orang yang menghiasnya, akhirnya menjadi samar. Seperti misalnya, ya, saya misalkan ya, dan saya tidak ingin ada yang tersinggung. Saya ingin semuanya tahu. Mudah-mudahan dengan mengetahuinya banyak masyarakat yang menyelamatkan diri dari hal ini. Misalnya sedekah laut. Kata-katanya sedekah. Dihias dengan kata-kata yang indah. Tapi sebenarnya itu adalah kesyirikan, karena mempersembahkan yang sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nyembelihnya menyebutnya nama Allah. Iya, walaupun menyembelihnya menyebut nama Allah, tapi di dalam hatinya dia ingin mempersembahkan hal itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kesyirikan yang nyata, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itu menunjukkan kalau kita melakukan ya penyembelihan tujuan kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala, berarti kita melakukan kesyirikan, karena Allah mengatakan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, setelah menjelaskan tentang sembelihan. Berarti ketika kita menyembelih binatang, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak kesyirikan yang lain, ya, seperti misalnya meminta syafaat kepada orang yang sudah mati. Meminta syafaat kepada orang yang sudah mati, ini merupakan kesyirikan. Tapi dihias dengan mengatakan kita akan memuliakan orang yang mati tersebut. Kita akan menganggapnya sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya, kita meminta syafaat kepada dia agar dia bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Dan ini kesyirikan yang sama dengan kesyirikannya kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna 'indallah. Mereka menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, tidak bisa mencelakakan mereka, dan mereka juga tidak bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembahnya.
sesembahan-sesembahan tersebut tidak bisa mencelakakan, tidak juga bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula syufa'auna 'indallah. Orang-orang yang menyembah tersebut mengatakan bahwa mereka adalah pemberi syafaat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemberi syafaat adalah orang yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Dan sekarang juga banyak digunakan sebagai alasan untuk melegalkan perbuatan kesyirikan. Ya, kita kan meminta syafaat dan orang-orang yang saleh punya syafaat. Dihias-hias dengan kata-kata yang akhirnya yang menyamarkan hakikat dari kesyirikan itu. Ada orang-orang yang meminta kepada malaikat. Meminta kepada malaikat, ya misalnya ada orang yang tidur, ya, wahai malaikat Jibril, bangunkan aku di jam 3. Ini meminta kepada siapa? Kepada malaikat. Walaupun malaikat Jibril, ya, makhluk hidup yang kuat, tapi tetap saja tidak boleh kita meminta kepada yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Itu adalah ibadah. Permintaan kita kepada sesuatu yang gaib adalah ibadah. Maka kita tidak boleh meminta kepada sesuatu yang gaib kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan pesan oleh gurunya, guru spiritual. Padahal semua guru agama itu guru spiritual, tapi kata ini dikhususkan untuk orang-orang yang demikian. Guru spiritual, kamu kalau ada kesulitan sebut namaku 3 kali. Siapa yang masih ingat Bento? Ada yang demikian. Ini bukan lelucon, ya, memang ada seperti itu. Ada guru-guru spiritual yang berpesan kepada murid-muridnya, kalau ada sesuatu yang besar, masalah-masalah besar, sebut namaku, insyaallah masalah akan selesai. Tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Manusia-manusia ini adalah makhluk-makhluk yang sangat lemah. Maka ketika dia berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hal-hal yang demikian tidak dimampui kecuali oleh Allah, maka dia berarti terjatuh ke dalam kesyirikan. Dan kesyirikan ini sesuatu yang sangat membahayakan manusia. Disebutkan di dalam kitab ini, ya, termasuk di antara bahaya kesyirikan yang pertama adalah Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ketika orangnya meninggal dan belum bertaubat. Ini menunjukkan bahwa ketika ada orang yang melakukan kesyirikan kemudian bertaubat sebelum meninggalnya, maka Allah akan mengampuninya. Ustaz, katanya Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni apabila dia disekutukan. Bagaimana korelasinya? Korelasinya adalah ayat tersebut ketika orang itu tidak mau bertaubat. Ketika dia mau bertaubat, maka masuk dalam ayat di Al-Furqan. Ayat di surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itulah orang-orang yang Allah gantikan keburukannya, Allah gantikan dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Allah menyebutkan ayat ini setelah Allah menyebutkan dosa kesyirikan. Itu menunjukkan bahwa ketika ada orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan, kemudian dia sadar dan akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa kesyirikannya, maka Allah Zat yang Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf tersebut akan mengampuni dosa kesyirikan itu. Ketika kita tahu bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemaaf, dan tetap tidak mau mengampuni dosa kesyirikan ketika tidak ditaubati, maka ini menunjukkan betapa bahayanya dosa kesyirikan. Ini menunjukkan betapa bahayanya dosa kesyirikan. Karena kalau seseorang meninggal dan ternyata ada dosa kesyirikannya, Allah tidak akan mau mengampuni sedikit pun. Allah pasti akan menyiksanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa Allah sangat murka dengan dosa kesyirikan ini? Karena Allah sudah memberikan semua kenikmatan yang tak terhingga kepada hambanya. Dan Allah sudah menjelaskan kepada hambanya, kalian itu diciptakan untuk mentauhidkan Allah. Ini adalah tujuan utama kalian diciptakan. Kalau tujuan utama malah dikhianati, maka Allah akan sangat murka sekali. Allah akan sangat murka sekali. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu intinya adalah tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, innama bu'istu bil hanifiyati samhah. Aku ini diutus ya dengan ajaran tauhid, ajaran yang jauh dari kesyirikan. As-samhah, ajaran yang mudah dan memudahkan. Islam ini ya sangat mudah apabila dibandingkan dengan ajaran umat-umat yang telah lalu. Sangat mudah dan memberikan kemudahan tambahan. Ya Ustaz, tapi di zaman ini Ustaz, saya melihat antara Islam dengan agama lain itu lebih berat Islam. Kita harus sholat yang laki-laki 5 kali sehari di masjid, yang agama lain mungkin sepekan sekali. Itu pun tidak dengan amalan-amalan yang berat, amalan-amalan yang ya kelihatannya senang-senang saja. Kita katakan iya, karena agamanya sudah diubah-ubah. Kalau dia benar-benar berpegang teguh dengan agama yang asli, yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya, maka pasti akan lebih berat daripada agama Islam. Coba bayangkan ya, di umat-umat yang terdahulu, orang yang bertaubat ada yang harus bunuh diri. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Taubatlah kalian kepada Rabb kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Ada yang lebih berat dari ini? Bunuh diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup dengan 3 syarat apabila dosa tersebut berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesali, tinggalkan, bertekadlah untuk tidak mengulangi. Cukup. Inilah Islam. Coba lihat di umat-umat terdahulu, kalau ada baju terkena najis harus dipotong, tidak boleh hanya dicuci. Coba kalau kita masih mendapatkan syariat yang seperti itu, betapa beratnya kita. Mungkin tidak ada baju yang sempurna saat ini, harus tempel-tempelan terus. Kita alhamdulillah diberikan syariat pengganti yang sangat mudah bisa dicuci. Dan hukumnya disamakan dengan hukum sebelumnya. Walaupun kadang-kadang warnanya belum hilang.
sudah disabuni, ya masih terlihat ada warna kuning. Tapi karena sudah tidak ada bau dan tidak mampu untuk dihilangkan, dianggap sudah suci. Syariat Islam mudah. Coba lihat di syariat terdahulu, tidak boleh mengambil harta ghanimah. Harta ghanimah harus diapakan? Dibakar. Tidak boleh diambil. Harta rampasan perang itu harus dibakar. Alhamdulillah, uhillat liyal ghanaim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihalalkan bagiku untuk mengambil harta rampasan perang dan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan atau kemaslahatan manusia. Islam agama yang mudah. Sholat 5 waktu yang asalnya 50 jadi 5 waktu. Pahalanya seperti yang 50. Subhanallah. Inilah Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau mengampuni dosa kesyirikan kalau memang dosa kesyirikan tersebut tidak ditaubati. Kalau ditaubati, maka dosa kesyirikan tersebut akan tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya kesyirikan yang kedua akan mengeluarkan seseorang ke dalam akan mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Jadi syirik ini terbagi menjadi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya adalah syirik besar. Di antara bentuk kesyirikan besar adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang tidak dimampui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syirik besar dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Dan ini sangat membahayakan. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berdoa atau beribadah kepada Tuhan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti melakukan kesyirikan. La burhana lahu bi, tidak ada bukti, tidak ada alasan yang kuat, tidak ada dalil padanya untuk melakukan hal tersebut. Fa innama hisabuhu 'inda rabbih, nantinya hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka akan disiksa. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang yang kafir tidak akan selamat. Di awal ayat Allah menjelaskan tentang kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain berdoa kepada Allah. Kemudian di akhir ayat Allah menjelaskan bahwa itu adalah orang-orang yang kafir, sehingga berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan kesyirikan yang merupakan syirik akbar, bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemudian yang ketiga, di antara bahaya kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kebaikan dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Amal-amal sebaik apapun, kalau orangnya melakukan kesyirikan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk.
seandainya engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, amalmu akan dihapuskan. Amalmu akan dihapuskan. Siapa yang amalannya lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada yang amalannya lebih mulia dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, amalnya akan terhapuskan. Ini sangat berbahaya. Kalau kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah mengatakan seperti ini, apalagi kepada orang yang jauh di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita-kita ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami datangi amalan mereka, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang berterbangan, karena dia melakukan kesyirikan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraddahu wa syirka. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melakukan amalan kebaikan tapi di dalamnya dia melakukan kesyirikan, maka aku akan tinggalkan pelakunya dan tinggalkan amalannya. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mencampakkan pelakunya. Ya. Makanya syirikan ini ya, apabila dia kesyirikan besar, maka akan menghapuskan pahala semua amalan. Bagaimana amalan tidak terhapus kalau dia kafir? Kalau dia keluar dari Islam, semua amalannya akan terhapus. Sedangkan kesyirikan yang kecil akan menghapuskan pahala amalan yang dia melakukannya dengan syirik kecil itu. Misalnya sholat, dia riya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat misalnya dia membaca Al-Qur'an dengan ikhlas, maka bacaan Al-Qur'annya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk di antara perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil dari sisi pengaruhnya. Kalau syirik besar itu benar-benar menghapuskan semua amalan. Adapun syirik kecil ya menghapuskan amalan ibadah yang dia lakukan dengan syirik kecil tersebut. Kemudian yang keempat, bahaya kesyirikan yang keempat, dan ini yang sangat menakutkan, anna dukhul al-jannati alaihi haram, bahwa masuknya dia ke syurga itu diharamkan. Allah mengharamkan syurga bagi pelaku kesyirikan. Wa huwa mukhalladun fi nari al-jahim, dan dia kekal selama-lamanya di neraka, ya, di neraka yang sangat pedih siksanya. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Siksa neraka yang paling ringan itu siksanya siapa? Paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Tapi bagaimana siksa tersebut? Siksa tersebut adalah berupa api yang berada di bawah telapak kaki Abu Thalib. Dalam sebuah riwayat dikatakan hanya berupa bara api, bukan api. Dan bara api tersebut di bawah jari jemari Abu Thalib. Tapi bisa mendidihkan otaknya. Otak bisa mendidih hanya gara-gara bara api yang diletakkan di bawah jarinya, jari kakinya Abu Thalib.
Na'udzubillah min dzalik. Ini yang paling ringan. Bagaimana yang lebih dahsyat dari itu? Kalau satu menit saja kita disiksa dengan siksaan seperti itu, betapa sakitnya, betapa pedihnya siksaan itu. Bagaimana kalau satu jam? Bagaimana kalau dua jam, tiga jam, satu hari, satu tahun, satu abad? Bagaimana kalau selama-lamanya? Na'udzubillah min dzalik. Dan kalau kita melakukan kesyirikan, dengan kesyirikan akbar, maka kita akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki surga. Ustaz, orang ini itu akhlaknya masya Allah, amalnya masya Allah, membangun 1000 masjid. Sama saja kalau dia melakukan syirik besar, maka syirik besar tersebut menghapuskan semua amal baiknya. Karena syirik, ya karena tauhid adalah hak terbesar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan sangat menyayangi kita walaupun banyak dosa-dosa kita yang lain. Sebaliknya, kalau tauhid ini kita tinggalkan dan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, maka Allah akan sangat murka sekali. Dan di antara kemurkaan Allah seperti yang disebutkan tadi, amalan-amalan dia tidak akan diterima oleh Allah. Dia akan selama-lamanya di neraka. Dia keluar dari keislamannya, tidak akan diampuni dosa-dosanya. Makanya ketahuilah hakikat kesyirikan dan hindarilah, jauhilah kesyirikan-kesyirikan yang ada, walaupun banyak orang yang menjalankannya. Kalau ada orang yang masuk neraka, jangan sekali-kali kita ingin masuk juga ke dalam neraka tersebut. Ya, kita harus menasihati mereka. Kita harus mengingatkan mereka. Mungkin mereka tidak tahu. Mungkin saja mereka mendapatkan ilmu yang sudah dicampuri dengan hal-hal yang tidak benar. Mungkin saja mereka menganggap itu kebenaran, padahal sebenarnya tidak ada dalilnya, atau bahkan bertentangan dengan banyak dalil. Maka kita ingatkan mereka dengan cara yang baik, cara yang santun, ya, agar mereka juga bisa selamat seperti selamatnya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang nawaqidul Islam. Nawaqidul Islam maksudnya adalah pembatal-pembatal keislaman. Hal-hal yang sangat membahayakan agama kita. Para ulama ketika membahas tentang nawaqidul Islam atau hal-hal yang bisa membatalkan keislaman seseorang, ya, mereka banyak menyebutkan penjabaran yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau menjabarkan ada 10 pembatal keislaman. Yang dimaksud dengan 10 pembatal keislaman di sini adalah contohnya saja. Bukan berarti pembatal keislaman itu jumlahnya hanya 10. Tapi yang 10 ini yang banyak terjadi di masyarakat. Makanya beliau sebutkan. Agar apa? Agar kita tidak melakukan hal ini. Agar kita selamat dari 10 pembatal keislaman ini.
Dan saya ingatkan dari awal ini ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, jangan sampai kita mempelajari nawaqidul Islam untuk mengobral vonis kafir. Tapi jadikanlah tujuan kita mempelajari nawaqidul Islam ini untuk menyelamatkan diri kita dari pembatal-pembatal keislaman ini. Ya, karena banyak orang-orang setelah mempelajari tentang pembatal-pembatal keislaman ini akhirnya mudah mengkafirkan orang. Kita ini orang-orang yang tidak pantas untuk memvonis kafir. Yang pantas untuk memberikan vonis kafir kepada pelaku kekufuran adalah para ulama. Kecuali orang-orang yang sudah benar-benar kafir, dia mengaku sendiri. Ya, ketika agamanya bukan agama Islam, ya sudah kafir. Tidak usah divonis pun dia sudah mengakui. Tapi kepada saudara-saudara kita yang mengaku sebagai Muslim, ya, vonis kafir ini berat. Karena kita harus tahu apa hakikat kekufurannya, itu yang pertama. Kita harus tahu bahwa syarat-syarat vonis kafir terpenuhi pada orang itu. Dan kita harus tahu tidak ada penghalang sedikit pun pada orang itu untuk melakukan kekufuran. Jadi ada tiga yang harus kita ketahui ketika kita memvonis seseorang telah kufur keluar dari agamanya. Hakikat kekufurannya apa? Dia melakukan apa? Kalau jelas itu perbuatan yang bisa menjadikan dia kafir, apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya untuk mengkafirkan dia? Apakah dia memang benar-benar tahu bahwa itu sesuatu yang membatalkan keislaman dia? Mungkin saja dia jahil. Mungkin saja dia jahil. Mungkin saja dia menganggap itu bukan sesuatu yang menjadikan dia kafir. Maka di sini tidak bisa kita langsung mengkafirkannya. Memang perbuatannya perbuatan yang mengkafirkan seseorang, tapi kita belum bisa menjadikan dia sebagai orang yang kafir. Makanya berbeda ya antara menghukumi perbuatan dengan menghukumi pelakunya. Harus dibedakan. Menghukumi perbuatan mudah. Perbuatan ini perbuatan kufur, perbuatan ini perbuatan syirik. Mudah. Tapi apakah setiap orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran pasti kafir? Belum tentu. Karena kadang-kadang ada syaratnya yang tidak terpenuhi. Syaratnya misalnya dia jahil. Dia tidak tahu kalau itu perbuatan syirik. Padahal dia sudah berusaha untuk belajar. Dia tidak tahu kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menjadikan dia kufur. Sehingga tidak bisa kita langsung vonis dia sebagai orang yang kafir. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Kadang-kadang ada penghalang untuk memvonis dia kafir. Misalnya ada orang yang melakukan perbuatan kufur karena paksaan. Kita tidak tahu, tapi dia dipaksa. Tidak terlihat paksaan itu. Misalnya dia dipaksa ya untuk mengatakan di depan kamera bahwa dia ya menghina misalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghina Allah Subhanahu wa taala. Dipaksa untuk itu. Kemudian di syuting padahal sebenarnya dia dipaksa. Kelihatannya tidak. Ketika karena paksaan seperti ini, maka seseorang boleh mengatakan kata-kata kufur. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk mengatakan kufuran, tapi hatinya masih beriman. Ada penghalang untuk memvonis dia kafir. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sahabat yang demikian, dipaksa untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan tindakan kufur. Tapi dipaksa, kalau tidak mau dia akan dibunuh. Maka orang tersebut atau sahabat tersebut mengatakan kekufuran itu. Setelah melakukan kekufuran dia selamat, mengatakan kekufuran dia selamat. Kemudian dia pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah,
keadaan saya seperti ini, seperti ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka melakukannya lagi, maka ulangi yang seperti itu. Kalau mereka melakukannya lagi, maksudnya memaksamu lagi untuk mengatakan kata-kata kufur, ulangi kata-kata kufur itu. Yang penting hatimu masih teguh di atas keimanan. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu kalau orang sebenarnya terpaksa. Tapi karena sekarang ya di zaman ini ya, seperti video, ya seperti gambar, itu bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi dengan sebaik mungkin, sehingga kita tidak tahu hakikatnya. Ya. Makanya kita sebagai seorang yang biasa, yang tidak perlu banyak masuk ke sana, vonis takfir ini sebaiknya kita jauhi. Kita mempelajari nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, untuk mengetahui bahwa ini sangat berbahaya terhadap keislaman kita, sehingga kita bisa berusaha untuk sejauh mungkin dari hal-hal yang demikian. Dikatakan di sini, wahya kathirah, yang membatalkan keislaman seseorang itu banyak. Lakin akhtaruha wa aktsaruha wuku'an 10. Akan tetapi yang paling berbahaya dan paling banyak dilakukan oleh manusia ada 10. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, melakukan kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu dzabh li ghairillah. Di antara kesyirikan dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kaman yadhbahu lil jinni awil qadri. Seperti orang yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada jin atau dipersembahkan kepada kuburan. Maksud dari kuburan di sini adalah mayit. Dipersembahkan kepada mayit yang dikuburkan di kuburan itu. Ini kesyirikan. Walaupun yang disembelih adalah ayam. Walaupun yang disembelih bahkan lalat. Tapi kalau menyembelihnya untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu kesyirikan. Dan kesyirikan bukan dosa yang sepele, sangat membahayakan. Kesyirikan bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kesyirikan bisa membatalkan seseorang dari keislamannya. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ir yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim. Orang yang menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Orang yang menjadikan perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yad'uhum. Orang tersebut berdoa kepada perantara itu. Wa yas'aluhum asy-syafa'ah, meminta syafaat kepada perantara itu. Wa yatawakkal 'alaihim, dan bersandar kepada siapa? Perantara itu. Ini jelas kesyirikan. Dikatakan di sini faqad kafara ijma'a. Ulama sepakat akan kekufuran orang yang seperti ini. Karena dia meminta kepada selain Allah, dia bertawakal kepada selain Allah, ya. Dia meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, bagaimana meminta syafaat kepada Rasulullah? Bukankah dijelaskan bahwa Rasulullah punya syafaat? Bahkan banyak syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya syafaatul uzma. Tidak ada yang pantas dengan syafaatul uzma kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Syafa'atul uzma ini artinya syafa'at yang paling besar, syafa'at yang paling agung. Kenapa dikatakan syafa'atul uzma? Karena syafa'at ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang menunggu hisab di hari kiamat nanti. Kenapa demikian? Karena syafa'atul uzma fungsinya adalah apa? Siapa yang tahu? Agar disegerakan hisabnya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di padang mahsyar itu keadaannya seperti apa? Sangat panas karena matahari tinggal 1 mil. Matahari tinggal 1 mil ya, sekarang saja panas, padahal berjuta-juta kilometer. Bagaimana kalau matahari tinggal 1 mil? Dan satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun. Tidak ada seperti ini ya, tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada naungan selain naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di hari itu hari yang sangat mencekam. Yang baik terlihat baik, yang buruk tidak bisa menyembunyikan keburukannya, ditampakkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saking panasnya orang-orang di zaman itu, ada yang keringatnya sampai di mata kakinya, tergenang oleh keringatnya sendiri. Ada yang keringatnya sampai ke lututnya. Ada yang keringatnya sampai ke perutnya. Ada yang keringatnya sampai ke hidungnya. Inilah orang-orang di zaman itu. Mencekam, melelahkan. Makanya akhirnya banyak orang yang meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala menjegerakan hisabnya makhluk Allah. Kisah sangat panjang. Intinya akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk meminta syafa'atul uzma tersebut. Akhirnya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara keistimewaan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Rasulullah punya syafaat yang istimewa seperti ini. Ada syafaat istimewa yang lain bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memberikan syafaat kepada orang kafir untuk diringankan azabnya yang terjadi pada paman beliau Abu Talib. Makanya Abu Talib ini menjadi penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lainnya, dan masih banyak syafaat-syafaat beliau. Bolehkah kita meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ini? Kita katakan tidak boleh, dan itu kesyirikan. Bagaimana ustaz untuk meminta agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah? Mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang memberikan syafaat kepadaku. Inilah orang-orang yang bertauhid. Benar-benar meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena meminta syafaat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesyirikan. Taib. Meminta syafaat kepada selain Allah ya, yang itu merupakan orang-orang yang sudah mati, maka itu merupakan kesyirikan. Maka jangan sampai kita terjatuh ke dalam tindakan seperti ini. Kemudian yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhhabahum kafar. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas musyrik,
Siapa yang tidak mengkafirkan kaum musyrikin yang mereka jelas-jelas dalam kesyirikannya? Atau ragu-ragu dalam kekafiran mereka? Yarhamukallah. Atau membenarkan mazhab mereka, maka orang tersebut orang yang telah kufur. Misalnya ya, kita katakan ya, orang-orang yang jelas-jelas dia melakukan kesyirikan, seperti misalnya orang yang menyembah Nabi Isa, maka kita katakan dia benar-benar sudah kafir. Kita tidak boleh ragu akan hal itu, dan kita tidak boleh sedikit pun mengatakan bahwa agamanya benar, karena itu sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Prinsip dasar Islam adalah mengingkari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membenarkan kesyirikan, berarti kita benar-benar ya menentang ajaran Islam, maka jadilah kekufuran itu, keislaman kita akan menjadi batal ya. Kalau misalnya ada orang yang meragukan kekafiran kaum ahlul kitab, maka berarti dia tidak mempercayai sebuah ayat di dalam Al-Quran. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Disebutkan di situ orang-orang yang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Orang-orang kafir yang mereka adalah ahlul kitab dan orang-orang musyrik, itu menunjukkan ahlul kitab itu kafir dan mereka musyrik. Kalau kita meragukan kekafiran mereka, berarti kita tidak menerima ayat ini. Kalau kita tidak menerima satu ayat saja dalam Al-Quran, maka kita telah kufur. Karena mengingkari satu ayat itu sama dengan mengingkari semuanya. Makanya jadilah pembatal keislaman. Kita jangan sampai kita meragukan kekafiran orang-orang ahlul kitab dan kekafiran orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadyi aw anna hukma ghairihi ahsan min hukmihi kalladhi yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fa huwa kafir. Barang siapa yang meyakini bahwa di sana ada petunjuk yang lebih baik atau lebih sempurna daripada petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut kafir. Karena orang tersebut sebenarnya mengingkari atau tidak meyakini ayat di dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Maidah ayat berapa? 51. Yang terkenal Al-Maidah ayat 51 ya. Ini tetangganya. Al-Maidah ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Tidak ada yang lebih baik hukumnya, syariatnya, melebihi Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang yakin.
Bagi orang yang beriman, bagi orang yang Islam, tidak ada hukum yang lebih baik melebihi hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang meyakini bahwa di sana ada hukum lain yang lebih sempurna, lebih baik, lebih mulia daripada hukum Islam, maka dia telah kafir. Kenapa demikian? Karena dia menyelisih ayat di dalam Al-Qur'an. Ustaz, banyak orang yang seperti ini, apakah kita kafirkan? Maka sudah saya sebutkan tadi, kita jangan mudah mengkafirkan orang. Bisa jadi orang tersebut belum tahu ayatnya, bisa saja orang tersebut masih jahil, maka kita perlu terangkan. Ya, makanya kita mempelajari ini bukan untuk bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain, tapi untuk berhati-hati agar kita tidak terjatuh ke dalam kesalahan besar ini, karena ini akan sangat membahayakan kita. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul walau 'amila bihi kafar. Barang siapa yang membenci syariat Islam walaupun dia melakukannya, maka dia kafir. Barang siapa yang membenci syariat Islam walaupun dia masih melakukannya, maka dia kafir. Tapi bedakan ya antara membenci dengan berat melakukan. Jangan sampai nanti keluar dari kajian ini banyak suami yang mengkafirkan istrinya. Ya, saya mau poligami, saya tidak mau. Akhirnya kamu benci ya kepada syariat Islam ya, kamu kafir. Bedakan antara membenci dengan berat melakukan. Orang yang berat melakukan sesuatu belum tentu dia membencinya, belum tentu dia membencinya. Makanya harus dibedakan antara membenci syariat Islam dengan berat melakukannya. Kadang-kadang ya, seseorang berat untuk bersedekah. Dia punya uang misalnya 10M. Wajib zakatnya berapa? Coba kalau 1.025.000, 10 juta berarti 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1000 juta 1M berarti berapa? 25 juta. Kalau 10M berapa? 250 juta. Kalau orang punya uang 10M, dia berat untuk mengeluarkan zakatnya yang jumlahnya 250 juta. Apakah otomatis dia kafir? Belum tentu. Karena bisa jadi beratnya dia melakukan sesuatu itu karena hawa nafsunya, karena dia cinta dengan dunia, bukan karena dia benci dengan syariat Islam. Makanya harus dibedakan antara berat melakukan sesuatu dengan membenci sesuatu. Kadang-kadang orang berat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, dia merasa berat untuk riwa-riwi ke masjid, apalagi antara maghrib dengan isya waktunya hanya sebentar. Dia malas, dia berat melakukannya, tapi dia tidak benci. Dia tidak benci dengan syariat tersebut. Dia mengatakan syariat itu baik, syariat itu mulia, tapi saya berat melakukannya karena memang keimanannya belum kuat. Orang yang imannya belum kuat belum tentu dia kafir. Ya, makanya harus dibedakan antara dua masalah ini. Intinya orang yang membenci syariat Islam ya itu kafir walaupun dia masih melakukannya. Berbeda dengan orang yang berat melakukan syariat Islam, bisa jadi hal tersebut tidak menjadikan dia kafir, tapi itu menunjukkan kurangnya keimanan dia ya. Imannya masih lemah. Wallahu taala alam. Yang keenam, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul
au thawabihi au iqabihi kafar. Barang siapa yang mengolok-ngolok syariat Islam, mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-ngolok pahalanya atau mengolok-ngolok siksanya atau ancaman-ancamannya, maka dia kafir. Barang siapa yang mengolok-ngolok syariat agama Allah atau mengolok-ngolok janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa pahalanya atau mengolok-ngolok ancaman-ancaman Allah berupa siksanya, maka dia telah kafir. Dalil dari ayat ini, dalil dari masalah ini adalah ayat di surat Bara'ah, surat Taubah. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu, mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang menjelaskan dengan terang benderang apa yang ada dalam hati mereka. Qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Silakan kalian mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang munafik. Sungguh Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjelaskan apa yang kalian takutkan. Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar ya mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Allah akan tampakkan kepada manusia. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian berikan alasan-alasan untuk membenarkan perbuatan kalian tersebut, karena kalian telah kufur setelah kalian beriman. Ini menunjukkan bahwa istihza atau mengolok-ngolok agama Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan seseorang kufur. Mengolok-ngolok janji-janji Allah Subhanahu wa taala atau ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan seseorang kufur. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam hal ini. Jangan sampai kita menyepelekan masalah ini, karena ini membahayakan keislaman kita. Dan sekarang banyak orang yang tidak memperhatikan masalah ini sama sekali. Apalagi orang-orang yang tidak takut dengan akhirat sama sekali. Tidak hanya mengolok-ngolok syariat, sampai mengolok-ngolok Allah Subhanahu wa taala. Mengolok Allah Subhanahu wa taala, diolok-olok oleh dia ya, karena memang dia tidak beriman sama sekali. Ya na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya, as-sihr, praktek sihir. Praktek sihir ini bisa menjadikan seseorang kufur. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sulaiman tidak kafir. Yang kafir adalah setan-setan yang mengerjakan apa? Yang mengajarkan sihir. Setan-setan yang mengajarkan sihir. Kalau mengajarkan sihir saja itu dikatakan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mempraktekkannya. Mengajarkannya saja dikatakan kufur. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Akan tetapi setan-setan itulah yang kufur, karena mereka mengajarkan ilmu sihir. Yang mengajarkan ilmu sihir saja dikatakan kufur oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang mempraktekkannya? Maka jelas itu merupakan kekufuran. Makanya jangan sampai ya kita bermudah-mudahan
untuk mendekati sihir. Walaupun sihir tersebut punya manfaat yang kita inginkan. Apalagi ini para pemuda ini. Para pemuda yang menginginkan ya wanita yang dia dambakan mencintai dia. Ada mantra-mantra pelet. Ada sihir yang dalam bahasa orang Arab ya dinamakan al-ataf. Sihrul ataf. Sihir yang menjadikan seseorang berubah perasaannya. Dari yang asalnya tidak suka menjadi suka. Jadi pelet itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dan itu merupakan sihir. Orang yang melakukan sihir adalah orang yang melakukan kekufuran, bisa mengeluarkan dia dari keislamannya. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam hal ini, jangan sampai kita menyepelekan hal ini. Ya. Ada sihir yang sebaliknya, namanya sihru as-sarf. Gak tahu kebalikan pelet apa di dalam bahasa kita. Ada kebalikan dari pelet, namanya apa? Sihir apa? Kalau yang menjadikan orang cinta dengan kita itu pelet. Kalau menjadikan orang benci kepada orang lain namanya apa? Hah? Kalau dalam bahasa Arab namanya sihrus sarf. Menjadikan misalnya seorang wanita benci kepada suaminya, atau sebaliknya, menjadikan suami benci kepada istrinya, sehingga nanti terjadilah talak, perceraian. Kalau sudah terjadi perceraian, orang yang mencintai istrinya orang tersebut akhirnya bisa mendekatinya lagi. Ada yang seperti ini ya, dan dua-duanya masuk dalam kategori sihir, dan dua-duanya bisa menjadikan seseorang jatuh dalam kekufuran. Kemudian yang kedelapan, mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk mengalahkan kaum muslimin. Ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Ya. Dalilnya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini Al-Maidah 51. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Barang siapa yang menjadikan orang-orang ahlul kitab ya sebagai pelindung ya, maka sungguh dia termasuk dari mereka. Menjadikan pelindung di sini berarti dia membantu orang-orang ahlul kitab tersebut. Ketika dia membantu orang-orang ahlul kitab tersebut untuk mengalahkan kaum muslimin, maka dia termasuk dari mereka, termasuk dari ahlul kitab. Kemudian disebutkan sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim, kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kezaliman yang paling besar, zulmun akbar, dan itu merupakan kekufuran. Yang kesembilan, man i'taqada anna ba'dan nas yas'ahu al-khuruj 'an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meyakini, beranggapan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Islam, maka dia kafir. Barang siapa yang beranggapan bahwa ada orang yang boleh keluar dari syariat Islam, maka dia kafir. Ustaz, bukannya tidak ada paksaan dalam agama ini. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Kenapa kita tidak boleh meyakini bahwa ada seseorang yang boleh keluar dari syariat Islam, misalnya menjadi kafir, atau misalnya
bebas dari kewajiban semuanya, tapi dia masih mengaku muslim. Kita katakan la ikrah fid din, itu dia sebelum dia masuk Islam. La ikrah fid din itu sebelum dia masuk Islam. Kalau masih non muslim atau kafir, maka kita tidak boleh memaksa dia untuk masuk Islam. Kita tidak boleh memaksa dia untuk masuk Islam. Makanya di zaman dahulu pun demikian. Ada orang-orang kafir zimmi yang hidup di negara Islam. Tidak ada paksa. Ustaz, kan ada upeti. Iya. Mereka harus membayar upeti karena apa? Karena mereka harus dilindungi oleh pemerintah Islam. Oleh negara Islam harus dilindungi. Kalau ada yang menyerang, negara harus melindungi. Tapi kenapa kaum muslimin tidak membayar upeti itu? Iya, karena kaum muslimin berada di negara Islam, negaranya sendiri. Ya, makanya dibedakan. Ustaz, kenapa tidak disamakan? Karena berbeda antara yang Islam dengan yang non-Islam. Berbeda. Dan ini juga banyak maslahatnya bagi mereka, agar orang-orang yang kafir tersebut bisa tertarik untuk masuk Islam. Kalau ingin bebas dari upeti, ya silahkan masuk Islam. Kami tidak memaksa, silahkan memilih antara dua pilihan ini. Ya, itulah Islam yang mulia. Tidak ada paksaan, tapi ada anjuran untuk memilih Islam, dan keadaannya akan semakin enak, semakin baik, dan akan semakin banyak saudaranya sesama Islam. Baik. Kalau dia sudah masuk Islam, maka dia dipaksa untuk mempertahankan agamanya. Kalau tidak, maka ada ancaman man baddala dinahu faqtuluhu. Siapapun yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Ya, ini di negara Islam ya. Dan kita sebagai rakyat biasa tidak punya kewajiban seperti ini. Yang berhak untuk memberikan hukuman pembunuhan untuk mereka yang mengganti agama Islamnya dengan agama yang lain adalah pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan kewajiban tersebut, maka tanggung jawab ada di mereka, bukan di kita ya. Oleh karenanya, ya jangan sampai nanti mengetahui hal ini kemudian ada orang yang murtad, kita bunuh sendiri. Tidak. Ini adalah wewenang dari pemerintah. Ya, kalau mereka melakukan alhamdulillah, kalau tidak itu bukan kesalahan kita ya. Itu tanggung jawab mereka, dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kemudian di antara bentuk ya keluar dari syariat Islam adalah meyakini ada orang yang tidak wajib sholat. Dia tidak wajib sholat, orang ini sudah. Karena setiap pekannya dia Jumatannya di Mekah. Dan satu kali sholat di Mekah berapa pahalanya? 100.000 kali. Iya, kalau dibagi sepekan ya itu masih susuk-susuk. Masih ada sisanya. Subhanallah. Kalau ada orang yang pantas untuk tidak sholat ya karena kemuliaannya, maka tidak ada yang lebih mulia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap diwajibkan untuk sholat. Bahkan kewajiban sholat beliau lebih banyak. Beliau punya kewajiban untuk sholat malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan. Qumil laila illa qalilan. Perintah-perintah untuk salat tahajud untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib untuk salat tahajud. Kalau ada yang boleh tidak salat 5 waktu, maka harusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pantas. Tapi ternyata tidak demikian. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain wajib salat 5 waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wajib melakukan salat malam. Ustaz, bagaimana dengan
ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai yakin mendatangi. Kita katakan maksud dari yakin ini apa? Kematian. Karena kematian itu diyakini oleh semua orang. Kita yakin kita pasti akan mati. Atau ada yang ragu-ragu? Ada yang ragu-ragu? Tidak ada. Semua yakin pasti kita semuanya akan mati, ya. Makanya kematian disebut di dalam ayat itu sebagai sebuah keyakinan, karena itu sebuah keniscayaan, tidak mungkin dihindari oleh manusia. Taib, itu jawaban dari ayat tadi, ya, bahwa yang dimaksud dengan keyakinan tersebut adalah kematian. Allah sebut sebagai keyakinan karena memang kematian diyakini oleh semua orang. Taib, yang ke-10 yang terakhir, al-i'rad an dinillah, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. La yata'allamuhu wa la ya'mal bihi, tidak mempelajarinya sama sekali dan tidak mengamalkannya sama sekali. Ini bisa membatalkan keislaman seseorang. Hanya mengaku sebagai seorang yang muslim tapi tidak mau tahu ajarannya sama sekali, tidak mau mengamalkan ajarannya sama sekali. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang munafik. Tidak ada yang seperti ini kecuali orang munafik. Orang yang sebenarnya hatinya masih kufur tapi menampakkan keislaman. Itulah orang yang tidak mau mempelajari tentang Islam sama sekali, tidak mau mempelajari tentang syariat-syariat Allah dan tidak mau mengamalkannya sama sekali. Orang yang muslim harusnya dia menampakkan keislamannya walaupun sedikit. Tapi kalau tidak mengamalkannya sama sekali, tidak mempelajarinya sama sekali, berarti keislaman tersebut hanya ada di lisannya, tidak ada di hatinya sama sekali. Dan inilah yang menunjukkan kekufuran dia. Wallahu ta'ala alam. Makanya, ya, kita harus banyak mempelajari syariat Islam dan kita harus benar-benar berusaha untuk mengamalkan syariat tersebut dalam kehidupan kita. Dan jangan sampai kita merasa terbebani dengan syariat Islam ini. Ingatlah terus, semakin besar beban kita dalam melakukan kebaikan, maka semakin besar juga pahala kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah terus sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, innalaki minal ajri ala qadri nasabik. Sesungguhnya pahalamu wahai Aisyah itu sesuai dengan jerih payahmu. Walaupun sabda ini dikatakan untuk Aisyah, tapi sabda ini berlaku untuk umum, ya, untuk semua umatnya juga demikian. Bahwa semakin berat kita melakukan syariat Islam, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Dan ingat terus bahwa Allah sebenarnya tidak butuh dengan ibadah kita. Allah Maha Kaya. Tidak ada kita pun Allah kaya. Allah mulia dengan tingkatan yang paling tinggi. Allah Maha Mulia, Allah Maha Kaya, Allah Maha Luas karunia-Nya. Sebenarnya yang membutuhkan ibadah kita adalah kita sendiri. Man 'amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang beramal saleh, maka kebaikannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya barang siapa yang melakukan keburukan, maka efek buruknya juga kembali kepada dia sendiri. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang melakukan hidayah, barang siapa yang dia melakukan kebaikan-kebaikan, maka sebenarnya hidayah tersebut untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyimpang, maka penyimpangannya juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, ini ayat-ayat dalam Al-Quran seperti ini sangat banyak yang semuanya, ya, mengarah kepada makna bahwa semua kebaikan untuk itu untuk diri manusia sendiri dan semua keburukan
itu sebenarnya keburukannya kembali kepada manusia sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh oleh yang lainnya sama sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya ketika semua makhluk di bumi ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah terpengaruh? Apakah kemuliaan Allah akan turun? Tidak sama sekali. Begitu pula sebaliknya, ketika seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini beribadah dan mereka bertakwa semuanya, apakah kemuliaan Allah bertambah? Tidak. Kemuliaan Allah sudah pada puncaknya. Dan kita ini hanya sebagian kecil dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya, kitalah yang membutuhkan Allah, bukan sebaliknya. Allah tidak butuh dengan kita sama sekali. Maka harusnya kita semangat untuk melakukan amal-amal kebaikan, pelajari Islam dengan sebaik-baiknya, dan amalkan ilmu yang sampai kepada kita. InsyaAllah kita akan mulia di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustaz, bagaimana hukum meminta kepada orang saleh untuk berdoa agar tidak turun hujan? Bukankah tawasul yang seperti ini merupakan tawasul yang diperbolehkan? Iya, jawabannya iya. Jadi kita harus pahami ya tentang tawasulnya. Tawasul ini ada lima. Tawasul ini ada berapa? Ada lima. Yang tiga dibolehkan, yang satu tidak diperbolehkan tapi masuk ke dalam bab bid'ah, yang satunya tidak diperbolehkan dan masuk dalam bab kesyirikan. Tawasul itu ada berapa? Ada lima. Ada yang ya ibadah, yang tiga ibadah diperbolehkan semuanya, yang satu bid'ah karena itu ibadah yang tidak sesuai dengan tuntunan, kemudian yang satu kesyirikan. Taib, saya mulai kepada kesyirikan dahulu. Tawasul yang kesyirikan adalah contohnya ya. Contohnya adalah meminta doa kepada mayit atau meminta syafaat kepada mayit. Ini tawasul yang masuk dalam bab kesyirikan. Karena walaupun yang kita minta doa, walaupun yang kita minta adalah syafaat, sama saja itu hajat. Itu apa? Hajat, keperluan yang kita minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal dia gaib. Ketika kita meminta kepada mayit, apakah kita minta kepada jasadnya? Kita minta kepada siapa? Kepada rohnya. Dan roh mayit adalah sesuatu yang gaib. Meminta kepada yang gaib selain Allah itu kesyirikan. Minta kepada arwah, minta kepada jin, kepada syaitan, kepada kuntilanak. Ada yang minta kepada kuntilanak? Kepada pocong, kepada tuyul, ya, meminta kepada malaikat. Ini semuanya kesyirikan. Karena apa? Karena semuanya itu gaib. Meminta kepada semua yang gaib selain Allah itu kesyirikan. Dan ketika kita meminta kepada yang gaib, maka kita diharuskan untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya, tawassul yang syirik, yaitu meminta agar mayit mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjadikan mayit sebagai apa ini? Perantara antara kita dengan Allah. Meminta syafaat kepada mayit. Meminta syafaat kepada mayit maksudnya adalah meminta agar mayit mendekatkan kita dengan Allah. Baik. Yang kedua adalah tawasul yang masuk dalam bab bid'ah. Ibadah yang tidak ada tuntunannya. Dan ini tidak diperbolehkan, tapi kita tidak boleh mengatakannya sebagai kesyirikan. Seperti misalnya bertawasul dengan zatnya orang yang saleh atau kedudukannya
orang yang saleh, kemuliaan orang yang saleh. Misalnya mengatakan, ya Allah, dengan kemuliaan si fulan, maka ampunilah dosa-dosaku, maka sembuhkanlah sakitku, maka mudahkanlah urusan-urusanku. Ya, seperti ini tidak diperbolehkan. Ya Allah, dengan kemuliaan si fulan, dengan kedudukan si fulan di sisimu, ya Allah, dengan zatnya si fulan. Ini mintanya kepada Allah, tapi dengan menyebutkan kemuliaan, menyebutkan kedudukan, menyebutkan zatnya si fulan, seperti ini bukan kesyirikan, tapi masuk dalam bab bid'ah yang harus kita jauhi. Di masyarakat banyak ya. Di masyarakat banyak. Karena sering mendengar ya. Mudah-mudahan ya tidak tersinggung. Pujian-pujian sebelum atau setelah azan. Ya Muhaiminu, ya Salam, Salimna wal Muslimin. Setelah itu apa? Bin Nabi Khairil Anam. Ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kaum muslimin, menyelamatkan kita dan kaum muslimin dengan kedudukannya Rasulullah atau dengan zatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin Nabi Khairil Anam wa bi Ummil Mukminin, dengan kedudukannya Ummul Mukminin. Ini tawassul yang bid'ah. Seperti misalnya salawat nariyah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Ada yang hafal? Anak dulu sering mengulang-ulang ini. Tanhallu bihil uqad. Dikatakan di situ ikatan-ikatan bisa terurai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu qadabihil hawaij. Kebutuhan-kebutuhan bisa dicukupi. Bisa diperoleh oleh seseorang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tunalu bihir raghaib. Keinginan-keinginan seseorang bisa terpenuhi, bisa didapatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini ada tawassul dengan zatnya Rasulullah atau dikatakan dengan kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah walaupun tidak sampai pada derajat kesyirikan. Contohnya lagi misalnya selawat badriyah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Aku bertawassul, kami bertawassul dengan nama Allah. Benar ini. Sampai di sini masih tidak masalah. Wa bil hadi rasulillah. Dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan petunjuk kepada manusia. Setelah itu apa? Wa bi mujahidin lillah. Ya. Dan dengan para mujahidin fisabilillah. Kemudian bi ahlil badri, ya Allah, dengan perantara orang-orang yang mengikuti perang Badar, para sahabat yang mati syahid di perang Badar. Intinya ini adalah tawassul dengan zatnya atau kedudukannya orang-orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang saleh, para mujahidin fisabilillah orang-orang yang saleh, mereka para sahabat yang gugur di medan perang Badar adalah orang-orang yang saleh. Tapi kita tidak boleh menjadikan mereka perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang seperti ini dalam berdoa. Ini merupakan kebid'ahan walaupun tidak sampai pada derajat kesyirikan, tapi kita diwajibkan untuk menjauhi amalan-amalan yang baru dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan sampai kalian mendekati hal-hal yang baru dalam agama Islam. Tawassul yang keempat
Ini tawasul yang disyariatkan. Tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyebutkan nama Allah, menyebutkan sifat-sifatnya, kemudian setelah itu kita meminta suatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita meminta hajat kepada Allah kemudian menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti ini diperbolehkan. Seperti misalnya doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami dalam membangun baitmu ini, membangun rumahmu yaitu Ka'bah. Terima amalan kami ini. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Engkau mendengar doa ini dan engkau mengetahui apa yang kami lakukan. Ya, ini menyebut sebuah hajat, kemudian setelah itu menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita menjadikan kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifatnya juga bisa dengan mengatakan, ya Allah, engkau lah yang selama ini memperhatikan aku, engkau lah yang selama ini mengatur kehidupanku. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita katakan, maka mudahkanlah urusanku dalam masalah ini. Maka misalnya sembuhkanlah sakitku. Ya, seperti ini adalah bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tawassul dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Ini disyariatkan. Tawassul dengan amal-amal saleh yang kita lakukan. Contohnya dalam Al-Qur'an banyak. Insyaallah kita semuanya faham, kita semuanya hafal. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Setelah itu apa? Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Mereka orang-orang mukmin tersebut mengatakan, sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami telah taat. Ghufranaka rabbana, maka ampunanmu ya Allah, ampunanku wahai Rabb kami. Jadi orang-orang yang mukmin tersebut dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawassulnya ini. Jadi mereka menyebutkan amalan yang sudah mereka lakukan, kemudian dengan itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Contohnya lagi di dalam surat Ali Imran. Qalu in Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana. Wahai Rabb kami, sungguh kami telah mendengar ajakan orang-orang yang mengajak kami untuk beriman, maka kami pun beriman. Maka wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ini bertawassul dengan keimanan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menggunakan amalan keimanan tersebut untuk bertawassul kepadanya, untuk meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku sangat sangat kuat imannya kepadamu, sangat kuat imannya kepada Rasulmu, sangat kuat imannya kepada malaikatmu. Ya Allah, dengan keimanan ini mudah-mudahan engkau misalnya mengabulkan permohonanku yang ini. Mudah-mudahan dengan keimanan tersebut engkau memudahkan urusan-urusanku. Mudah-mudahan dengan keimanan tersebut engkau masukkan aku ke surga Firdausmu. Ya, seperti ini tawassul dengan amal-amal saleh. Ya, hadis tiga orang ya sangat terkenal ya. Hadis yang tiga orang masuk ke dalam gua, kemudian tiba-tiba ada batu yang besar jatuh ya. Kemudian tiga orang tersebut semuanya bertawassul dengan amal-amal baiknya, akhirnya Allah selamatkan mereka dari gua tersebut. Jadi batu yang sangat besar itu yang tidak mungkin bisa digeser oleh mereka, akhirnya bergeser dan akhirnya menjadi jalan mereka untuk keluar dan tidak terhimpit di
di goa, ya. Ini dalil-dalil bolehnya kita bertawasul dengan amal-amal soleh kita. Kemudian yang kelima, bertawasul dengan doanya orang-orang soleh yang masih hidup. Ini diperbolehkan dan dahulu sering dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau berdoa agar turun hujan. Akhirnya beliau berdoa dan pada waktu itu juga turunlah hujan. Kemudian sepekan setelahnya di Jumat berikutnya orang tersebut meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar menghentikan hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitar kami, jangan langsung kepada kami." Akhirnya hujan tersebut terbelah, ya, menghujani sekitar kota Madinah. Ini bertawassul, ya. Ada yang bertawassul agar matanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar setelah itu sembuh. Ada yang bertawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hal-hal yang lainnya banyak, ya, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Umar ibn Khattab juga bertawassul dengan pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas, agar Al-Abbas ini berdoa agar Allah menurunkan hujan, dan turunlah hujan. Seperti ini tidak masalah sama sekali. Kita meminta doa, meminta agar orang yang saleh mendoakan kita, ya, ini tidak masalah. Tapi, ya, para ulama memberikan pengingat, jangan sampai kita mengandalkan ini. Jangan sampai kita mengandalkan ini, karena mengandalkan tawassul dengan doa-doanya orang yang saleh itu akan menjadikan kita malas berdoa untuk diri sendiri. Akan menjadikan kita merasa sudah cukup dengan doanya orang-orang yang saleh. Akhirnya kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri, tapi bersandar kepada orang-orang tersebut. Padahal, ya, kalau kita lihat, ya, seperti misalnya orang-orang yang saleh saat ini, ya, itu mereka kesibukannya, masya Allah, ya, sibuk sekali. Diminta sekarang, ya, 1 jam kemudian atau 2 jam kemudian mungkin lupa kalau tidak ditulis dalam HP-nya atau di bukunya. Kalau kita minta didoakan sekarang, ya, mungkin besok sudah lupa, tidak mendoakan akhir. Makanya, ya, jangan sampai kita, ya, menyandarkan diri pada doanya orang-orang yang saleh, tapi jadikan kita saleh. Jadikan diri kita saleh, kemudian banyaklah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya. Intinya 3 yang disyariatkan, ada 1 yang bid'ah dan ada 1 yang merupakan kesyirikan, dan kita harus melihat tawasul, ya, dengan menyeluruh seperti ini agar kita tidak salah dalam menghukumi model-model tawasul tersebut. Allahu a'lam. Sudah. Adzan. Baik, hanya sampai di sini, ya, kajian kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam kajian ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu ini dengan baik, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengajarkannya kepada orang lain dengan mudah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya istiqamah di atas jalan kebenaran, di atas hidayah sunnah, hidayah dalam manhaj ahlu sunnah wal jamaah sampai ajal menjemput kita semuanya. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dan di saat ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.